Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bergita Artis Terkini. Nah guys, kegiatan Kak Prilly hari ini adalah full ke kantor sinemaku nih guys, untuk membersihkan berkas-berkas 2022. Sebelumnya pastinya Kak Prilly ini make up dulu ya. Tetapi gak tahu kenapa nih guys, hari ini Kak Prilly ini lagi males banget untuk make up. Jadi dia make up seadanya nih guys, simple aja tetapi tetap terlihat cantik. Kalau lagi males make up, jadi aku cuma pakai serum. Ini serumnya Azarin yang Niacinamide. Terus ditambah yang ini, susah bukanya lagi. Ini yang buat kulit kering, karena kulitku lumayan kering. Oke, selesai. Terus sunscreen bu, tinggal sunscreen. Walaupun hari ini ngantor kan pasti di dalam ruangan, tapi aku tetap pakai sunscreen. Terus biar nggak pucat-pucat banget, aku pakai Cloud Touch Fixing Tint Nilai Oyu. Ini juga cuma gini doang. Dah. Fixing Tint Nilai Oyu. Ini juga cuma gini doang. Selesai. Rambut nggak sempat dicatok tapi nggak apa-apa. Tinggal pakai kacamata. Okay. And I'm ready to go. Nah kan guys, Kak Prilly ini mau make up ataupun tidak make up tetap aja cantik ya guys, tetap aja menarik. Dan Kak Prilly siap untuk bergegas ke kantor sinemaku nih guys, karena sudah dikontak oleh sahabat-sahabatnya termasuk Kak Umay.